Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal mafirah wal barakah fid dunia wal akhirah. Kepada netizen, saudaraku semua di seluruh Indonesia maupun luar negeri, Abang tetap membuka pelatihan pelajaran ilmu hikmah dan ruqyah untuk saudaraku semua, laki maupun perempuan, dimanapun kalian berada, di luar negeri maupun dalam negeri. Ini alhamdulillah, dari tahun 85 sampai sekarang, Abang tetap mengobati, memberikan pelajaran, bimbingan ya, kepada saudaraku semua. Silakan yang mau belajar ilmu al-hikmah dan ruqyah, bagaimana mengobati diri sendiri, keluarga, orang lain, nusa, bangsa, dan agama, dan juga bagaimana kita hidup kita ini manfaat untuk orang lain. Jangan menjadi manusia sampah, tapi hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Ya. Lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, lain pula doanya. Yang tentunya abang ajarkan tidak melanggar hukum-hukum Islam, ya, hukum Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena menggunakan ayat-ayat Allah, asma Allah dan salawat. Simple, abang mengajarkan simple. Yang mau belajar cuma 2 jam, insyaAllah bisa buka praktek, ya. Yang jarak jauh juga silakan. Ya. Jadi yang belajar itu bermacam-macam suku, agama, ras. Dan tetap abang membimbing sampai akhir hayat abang. Insyaallah panjang umur sehat, abang tetap memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak bisa belajar, ya, karena tidak ada mahar. Ya silakan WhatsApp abang. Ya, ada nomor WhatsApp abang. Lalu abang akan kasih solusi yang baik. Bagaimana bisa melepaskan dari permasalahan saudaraku semua atas izin Allah dan ridha Allah. Jadi barang siapa yang ingin menjadi paranormal spiritual, metafisika, apapun namanya, yang intinya ya, untuk menolong orang, untuk kebaikan, ya, tidak berbuat jahat, maksiat, menipu, dan lain-lain. Jadi abang berharap, silakan daftar, ya, ada di nomor abang di mana aja ada. Ya. Insyaallah, mudah-mudahan ilmu yang dipelajari bermanfaat dunia dan akhirat. Kita mendapatkan pahala, mendapatkan dunia juga atas ridha Allah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.